Hi, my name is Will. Welcome back. Di video kali ini aku mau bahas buku-buku bergenre thriller dan misteri yang ada di rak aku yang belum aku baca. Aku nggak bisa ngomong ceritanya karena belum aku baca, jadi aku mau mengingat-ingat kapan sih aku beli bukunya dan kenapa, dan semoga aja jawabannya benar. Yang pertama ada Kilah karya Vinka Kalista. Aku belinya 2000. Oh, di sini ada tanggalnya, ada tahunnya. 2015. Kayaknya enggak deh. Enggak deh. 2017 atau 18 deh kayaknya. Dan aku belinya di Rumah Buku Bandung yang udah enggak ada sekarang. Aku baca buku Vinka Kalista yang lain yang Seruak. Aku butuh waktu cukup lama buat ngeberesin Seruak. Tapi ya aku lumayan suka sama endingnya dan si genrenya itu gak cuma thriller tapi psycho thriller. Nah, yang ini juga psycho thriller dan lebih tipis dari Seruak, jadi aku tertarik untuk baca, beli akhirnya, tapi sampai sekarang belum dibaca. Yang kedua adalah Sudut Mati karya Sugaida. Ini juga belinya di Rumah Buku Bandung tahun 2000, antara 2017-18 deh. Di situ masa-masanya aku beli buku banyak. Aku tuh beli kalau nggak salah karena mau ikut acara diskusinya gitu. Jarak antara aku beli dan si acara itu kayak cuma semingguan. Aku pengen datang tapi nggak mau kena spoiler kan. Jadi aku beli bukunya dulu, berencana untuk baca. Udah dibuka, makanya jadi banyak kuning-kuningnya gini. Tapi ternyata aku nggak mood bacanya, jadi nggak dibaca, ya nggak datang ke acaranya. Sayang banget. Yang ketiga adalah Holy Mother karya Akiyoshi Rikako. Aku dapat ini dari Secret Cupid tahun 2017 apa 2018, selalu antara tahun-tahun itu. Kalau nggak salah Secret Cupid itu baru diadain 3 kali sama Booktube ID. Aku ikut yang pertama yang 2017 atau 2018 itu, nggak ikutan setahun, terus ikutan lagi dari 2020, dan sampai hari ini bukunya belum aku baca. Aku ngasih beberapa wishlist dan ini yang dikasih. Apa aja ya wishlist yang dulu ya? Dan waktu itu emang bukunya emang lagi hype, lagi booming banget. Yang keempat adalah Whispers Underground karya Ben Aronovich. Aku beli ini di Big Bad Wolf Surabaya 2018. Aku tertarik buat beli karena covernya bagus banget. Sinopsisnya menarik aja gitu. Ada bisikan-bisikan gitu di bawah tanah, gorong-gorong. Ini sebenarnya buku ketiga. Di sini ada cover dua buku sebelumnya. Aku belum baca atau tahu sama sekali tentang dua buku sebelumnya. Jadi pas beli ini tuh aku agak nekat gitu. Aku udah pengen baca tapi nggak nemu dua buku sebelumnya. Jadi aku ambil aja. Dan selain unsur thriller dan misteri, kalau nggak salah di sininya tuh ada paranormalnya, jadi kayak ada spiritualnya gitu. Ada magic may have been involved. Yang kelima adalah The Talented Mystery Queen karya Patricia Highsmith. Aku belinya di Big Bad Wolf Surabaya 2018 juga. Aku tertarik karena ini udah ada filmnya dan peran utamanya itu dimainkan sama Matt Damon, aktor favorit aku. Pas lihat ini gitu, aku baru tahu oh ternyata film itu tuh dari buku. Lalu yang keenam adalah Little White karya Robert Gilbert. Ini aku belinya masih baru 2019, dan ini adalah seri keempat dari Cameron Strike. Tebal sekali dan nyebelin karena covernya, desain covernya beda banget sama 3 buku sebelumnya. Beda nih sama 3 buku ini. Jadi aku kesel gitu pas ini terbit, kenapa harus ganti covernya. Dari 3 buku seri Cormorant Strike yang sudah aku baca, aku paling suka yang kedua, The Silkworm. Yang buku pertama gak begitu suka, buku kedua suka banget, buku ketiga gak terlalu. Nah, jadi pas buku keempatnya keluar, aku kayak ragu. Tapi aku berharap ceritanya bagus dan aku suka gitu. Aku pengen kayak nemuin kejutan lagi pas aku baca buku The Silkworm itu. Semoga aja ini bisa
memenuhi ekspektasi itu. Dan buku ke-7 dan 8 adalah e-book Dark Matter sama The Life We Bury. Aku dapetnya dari kayak ada promo dari Mizan di Google Play Book. Itu tahun berapa ya? Kayak tahun kemarin, 2019. Ini nih, buku e-book itu sekali di-download lupa aja buat dibaca karena nggak kelihatan gitu bukunya, jadi nggak inget juga gitu ada buku itu. Nah, ini dia buku-buku bergenre thriller dan misteri yang ada di rak aku yang harusnya udah dibaca dari 3-4 tahun yang lalu. Tulis di kolom komentar buku mana yang aku harus baca secepat mungkin. Aku curiganya kalian pada jawab Holy Mother sih, karena ini buku populer banget. Mungkin. Tapi aku juga tertarik untuk baca yang The Talented Mr. Ripley. Mungkin nonton filmnya dulu biar masih spoiler. Maksudnya jadi nanti gampang baca bukunya, apalagi ini berbahasa Inggris. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching.